resmi, dia akan mendaftar lah. Mendaftar kat depan. Kita ada stesen lah, ada 6 stesen. Yang last sekali suntikan, yang last sekali adalah pemerhatian lah, setengah jam selepas suntikan. Yang pertama itu kita akan tengok dia punya daftar dalam MySejahtera ada apa semua tu. Lepas tu dia akan pergi next station, next station. Kalau yang ada macam dah didiagnosis hypertension ke heart case ke, akan dilihat oleh pakar lah. Pakar ada kat situ, dia akan lihat. Lepas tu kalau dah boleh tu, baru dia allow untuk suntikan lah. Paling sikit 200 lebih lah. Paling banyak 500 lah dalam satu hari. Kalau kita tengok seharian yang walk in pun ramai, yang berdaftar pun ramai. Jadi saya rasa saya punya pendapat sendirilah, memang tahap kesedaran memang tinggi lah untuk pengambilan vaksin. Warga emas seluruh lah, seluruh Mara. Sebab Mara ni pun banyak dia punya kecil-kecil kan. Dalam lebih kurang 25 ke 30 ribu orang sepatutnya warga emas lah, yang sepatutnya datang lah. Nak kita bagi kepada semua warga emas untuk fasa kedua ni. Warga emas yang ada komorbid. Komorbid tu maksudnya dia ada masalah kesihatan lah. Yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan. Yang tu nak bagi dulu. Tapi kalau warga emas tak dapat sambutan ramai, yang komorbid umur pertengahan pun kita ambil lah untuk suntikan sebagai walk-in lah. Vaksin Najis Daerah Marang ni sistematik, sebab kita dah arrange, dah train semuanya yang bagi suntikan, daripada yang muda untuk berdaftar sehingga yang bagi suntikan, semua very train well lah. Jadi dia orang ni memang bagus lah, sistematik je. Sebab daftar terus je, boleh bagi pemerhatian terus boleh balik lah. Dalam masa beberapa, dalam 15 minit tunggu di setengah jam, dan satu jam dah boleh balik lah. Sekarang ni kita guna Comirnaty lah, keluaran Pfizer, dan diberi dua dos. Dos pertama misalnya kalau dapat hari ni, 21 hari daripada tarikh hari ni lah untuk dapatkan dos kedua. Dos kedua bila dah dapat tu akan complete lah. Side effect dia tu adalah very minimal lah. Akan rasa sedikit sakit angkat tangan. Hari-hari cocok tu rata-rata tak sakit lah. Semua kita dengar tak sakit. Tapi balik tu 2-3 hari akan ada setengah orang tak ada apa-apa pun, tapi ada setengah orang akan rasa lah. Tapi demam apa semua tu memang tak ada lah, atas orang lah, atas ketahanan badan dia. Tapi so far okey. Ramai orang yang mengambil suntikan ni, ramai orang yang berdaftar supaya herd immunity tu berlaku. Lebih ramai yang ambil imunisasi, akan lebih ramai yang tercover. Itu sajalah.